وبعد ذات القصر تصحب الخبر لم ابتداء الله وإني لوزر وبعد ذات القصر تصحب الخبر لم ابتداء الله وإني لوزر وبعد ذات القصر setelah inna yang hamzahnya dikasrahkan tashabul khabara la mubtida'in ay tashabu la mubtida'in al khabara lamul ibtida itu tashab menyertai atau masuk kepada al khabara khabar lamul ibtida ini ada hanya pada inna yang hamzahnya dikasrahkan. Lalu contohnya inni lawazar. Lawazar, wazarun itu adalah khobar dari ini yang hamzahnya kasrah. Yang terdapat pada khobarnya itu la, lamul ibtida. Ya juzu dukhulu lamil ibtida'i ala khobari innal maksurati. Ya juzu boleh atau dibolehkan dukhulu lamil ibtida' masuknya lamul ibtida' ala khabari inna kepada khabar inna al-maqsurati yang dikasrahkan. Nah, contohnya inna zaidan laqaimun. Wa hadhihi lamu dan lam ini hakuha sebenarnya antadkhula ala awwalil kalam. Lam ini hakwa sebenarnya antadkhula masuk ala awalil kalam di awal kalam. Berarti sebenarnya bunyinya la inna. Kenapa? Li'anna laha sadral, li'anna laha sadral kalam. Karena sesuai dengan namanya lamul ibtida, lam permulaan, ya, lam itu adalah laha sadrul kalam. Selalu sebenarnya berada di awal kalam. Li'anna laha sadrul kalam, maksudnya karena sesungguhnya bagi lamul ibda itu berada di awal kalam. Fahakuha, maka sebenarnya antadkhula ala inna. Sebenarnya lam itu masuk kepada inna. Nah, contohnya la inna. Nah, bunyinya la inna zaidan qa'imun. Lakin akan tetapi, lamma kanatil lamu litta'kidi, tatkala lam itu adalah untuk ta'kid, untuk menguatkan, wa inna litta'kidi, dan inna juga digunakan untuk menguatkan, karihu mereka para ulama tidak senang. Al-jam'a untuk mengumpulkan baina harfain antara dua huruf, yakni lam dengan inna, bimakna wahid, yang memiliki makna satu. La itu untuk mengkuatkan, inna juga demikian. Fa'akharu al-lama ilal khobar. Makanya oleh sebab itu mereka akharu, mengakhirkan al-lama lam itu ilal khobari kepada khobar. Wala tadakhulu hadhihi lamu, dan lam ini tidak masuk ala khobari kepada khobar baqi akhwati inna. Lam ini tidak masuk kepada khobar daripada saudara-saudara inna al-baqi yang lain. Ala khabari akhwati inna al-baqiyah. Lam ini tidak masuk kepada saudara-saudara inna atau khabar saudara-saudara inna yang lain. Fala taqulu, maka oleh sebab itu tidak boleh engkau mengatakan la'alla zaidan laqa'imun. Wajazal kufiyun, kan tapi ulama kufi ajaza, membolehkan dukhulaha
masuknya lamul ibtida fi khabari lakinna, pada khabar lakinna. Wa ansyadu, dan mereka melantunkan, menyanyikan, ya lumuna li fi hubbi layla awazini walakinani min hubbiha la'amidu min hubbiha la'amidu lakinani la'amidu. La'amidu, amid itu adalah khobar daripada lakinani, dimasuk oleh lamul ibtida. Wa khurrija ala anna lama zaidatun, dan dicarikan jalan keluarnya, khurrija ya, dicarikan solusinya, dicarikan jalan keluarnya, ala anna lama, sungguhnya lam tadi adalah zaidatun, itu tambahan. Tadi mengatakan bahwa tidak boleh masuk lamul ibtida kepada khobar selain inna. Tapi ternyata tadi ada dalam sebuah syair. Oh, terus solusinya bagaimana? Oh, solusinya adalah annal lama zaidatun. Lam itu adalah tambahan. Bukan lam ziyadah. Bukan lam lamul ibtida. Kama syazza, sebagaimana syaz, tidak sesuai dan kias. Ziyadatuha, menambah lamul ibtida itu fi khabari amsa, pada khabar dari, khabar dari amsa. Nahnu qawlihi, contoh ucapannya, maru'ija la faqalu kaifa sayidukum فَقَالَ مَنْ سَأَلُوا أَمْسَلَ مَجْهُودَ أَمْسَلَ مَجْهُودَ. Khabar dari amsa adalah majhuda, dimasuki oleh lam, dan ini dianggap syaz ya, tidak sesuai dengan kias. Ay amsa majhuda. Wa kama zidat, dan sebagaimana ditambah juga fi khabaril mubtada'i, dalam khabar mubtada' syuzuzan, dalam keadaan syaz tanpa ada inna sebelumnya. Kaqalihi, seperti ungkapannya, ummal hulaisila ajuzun syahra أم الحليس لا عجوز شارب ترضى من اللحم بعزم الرقبة أم الحليس لا عجوز شارب شارب رضا من اللجب بعظم الرقبة. وجاز المبرد, dan ya, kama al-mubarrid ajaza, membolehkan dukhulaha, masuknya lamul ibtida fi khabari anna al-mabtuhati, pada khabar anna yang hamzahnya difathahkan. Waqad quri'a syuzuzan asyadzan, dan sungguhnya dibaca dalam Al-Qur'an dalam keadaan syaz. Illa annahum la ya'kuluna at-ta'am. Anna bi fathhi anna ay bi fathhi hamzati anna, dengan mempatahkan hamzah anna. Wa yutakharraju, dan dijadikan juga jalan keluarnya ayuban ala ziyadati lam, lam itu sebagai ziyadah saja, tambah tambahan. Wa layali zillama ma
قد وليالي زل ما مقد نوفي ولا بلاد الأفعال مكراضي. Lagu yang biasa. Walayali zirla mama qadna fi nufiya wala min al-af'ali ma karadiya wa qad yaliha ma aqadaka illa za laqad sama'ala al-ida mustahwiza. Wala yali zillam ma qad nufiya. Dan lam ini atau ma qad nufiya la yali zillam. Apa yang dinafikan la yali zillam tidak mengiringi lam ini. Atau lam ini tidak mengiringi ma qad nufiya, apa yang dinafikan. Wala minal af'ali, dan tidak juga mengiringi fi'il yang seperti radhiya. Wala ma qaradhiya minal af'al, dan tidak juga mengiringi apa yang seperti radhiya minal fi'il, atau fi'il seperti radhiya. Waqad yaliha maqad, dan sesungguhnya bisa mengiringinya tapi bersama qad. Ka inna dha laqad sama'a alal ida wasmuzda. Waqad yaliha maqad ka inna, dan ya, sesungguhnya ya. Waqad yaliha ma'aqad, dan sesungguhnya bisa mengiringinya tapi bersama qad, mengiringinya bersama qad. Ka inna dha laqad sama'a 'alal ida mustahwiza. Iza kana khabaru inna mampian, apabila khabar inna itu mampian, apabila khabar inna itu dinafikan, lam tadkhul 'alaihi lam, maka tidak dimasuki oleh lam. Akhirnya mengatakan wala zilam maqad nufiya, apa yang dinafikan itu la yali zilam, tidak mengiringi lam ini. Maksudnya lam ini tidak masuk kepada khobar yang dinafikan, gitu. Khobar inna yang mamfi, khobar inna yang dinafikan. Akhirnya mengatakan di sini wala yali zilam maqad nufiya, lam ini tidak diiringi oleh maqad nufiya, apa yang atau khobar daripada inna yang dinafikan. Wala, dan tidak juga diiringi oleh ma karadhiya minal af'al, fi'il yang seperti radhiya. Ya. Fala taqulu, maka tidak boleh engkau mengatakan inna zaidan lama yakumu, sungguhnya zaidan lama yakumu, tidak berdiri, tidak sedang berdiri. Waqad warada fi syari, dan ya sesungguhnya terdapat juga di dalam syair. Kaqawlihi, seperti ungkapannya. Wa a'lamu inna tasliman wa tarka lala mutashabihani wala sawa wa a'lamu inna
تسليما وتركا للا متشابهني ولا سوى. Berarti intinya inna tasliman wa tarka lala mutasyabihan. Ini khobar daripada inna, yakni mutasyabihan, diiringi oleh nafi dan dimasukkan oleh lam. Wa syara biqali, dan beliau mengisyaratkan dengan ungkapannya wala minal af'al maqradhiya, ya. Atau ungkapan beliau yang mengatakan la minal af'ali maqradhiya, memberikan isyarat, mengisyaratkan ila kepada annahu, sungguhnya iza kanal khobaru madhiyan, sesungguhnya apabila khobarnya itu adalah fi'il madhi mutasarrifan, yang mutasarrif bisa dipecah, dipindah-pindahkan kepada bentuk yang lain, ghairu makrunin biqad, tidak diiringi dengan qad, lam tadkhul alaihi lam, maka tidak boleh masuk padanya lam. Fala taqulu, maka oleh sebab itu tidak boleh engkau mengatakan inna zaidan laradhiya, sunya zaid laradhiya, ada lam. Tidak boleh. Kenapa? Karena radha ini adalah fi'il madi, kemudian mutasarrif bisa dibikin jadi fi'il mudhari, bisa dibikin amr, dan ghairu makrunin biqad, tidak diiringi dengan qad. Wa jaza zalikal Kisa'i wa Hisham, dan Imam Al-Kisa'i dan Hisham ajaza zalika, membolehkan demikian itu. Fa in kana al-fi'lul mudhari'an, jika law fi'ilnya yang menjadi khobar itu adalah mudhari', dakhalatil lamu 'alaihi, maka boleh masuk lam atasnya. Wala farqa bainal mutasarrif, tidak ada perbedaan antara fi'il mudhari' yang mutasarrif. Nah, seperti contoh inna zaidan la yarda wa ghairul mutasarrif, dan yang tidak mutasarrif, nau inna zaidan la yazaru, la yazaru syarr. Berarti kata-kata yazar itu adalah fi'il mudhari yang ghairu mutasarrif, yang tidak ditasrif. Hadza, ini aturan ini berlaku iza lam taqtarin bihi sinu aw saufa, apabila fi'il mudhari itu tidak diiringi oleh as-sinu, lam taqtarin bi sinu aw saufa, tidak diiringi oleh sin atau saufa. Fa ini turinat bihi, jikalau diiringi olehnya oleh sin atau saufa. Nahu inna zaidan saufa yaqum aw sayaqum, fafi jawazi dukhulil lam 'alayhi khilafun, maka di dalam kebolehan masuknya lam padanya khilafun, terjadi perbedaan pendapat ulama. Fayajuzu iza kana saufa 'ala sahih, wa amma iza kana sin faqalil. Fayajuzu, maka boleh katanya dimasukkan lam iza kana saufa, apabila yang masuk kepada fi'il mudhari itu adalah saufa, berarti la saufa. La sahih ini menurut pendapat yang sahih. Wa amma iza kana sin, dan apabila adapun apabila itu sin faqalil, maka masuknya lam padanya adalah qalil, sedikit. Fa iza kana madhiyan, dan apabila khabarnya itu adalah fi'il madhi ghaira mutasarrifin, yang tidak mutasarrif, tidak bisa dipindah-pindahkan ke dalam bentuk yang lain, fa zahiru kalamil musannif, maka zahir daripada pembahasan musannif adalah jawazu dukhulil lam 'alayhi, bolehnya masuk lam atasnya. Fataqulu, maka engkau mengatakan inna zaidan la ni'mar rajulu. La ni'ma, ni'ma itu adalah khobar daripada zaidan,
dalam bentuk madi yang ghairu mutasarrif, yang tidak bisa ditasrif, berarti fi'il madhi yang jamid ini. Nah, boleh masuk lam. Contoh yang berikutnya, wa inna imran labi sarrajulu. Wa hadza mazhabul Akhfashi wal Farra. Dan ini adalah mazhab Imam Al-Akhfash dan Imam Al-Farra. Wal mangkulu annasibawaihi la yujizu zalika. Dan diriwayatkan, mangkul, ya, dipindahkan, bisa diriwayatkan, annasibawaihi sungguhnya Imam Sibawai la yujizu zalika. Tidak membolehkan demikian itu. Fa'in kurinan al-madil mutasarrifu biqad, jikalau diiringi, kurina. Fa'in kurina jikalau diiringi al-madil mutasarrifu fi'il madi yang mutasarrif itu biqad dengan huruf qad, jaza dukhulul lami alaih, maka boleh masuknya lam atasnya. Wahadha huwal muradu biqali, dan inilah yang dimaksud dengan ungkapan beliau mengatakan waqad yaliha maqad. Nau inna zaidan laqadqa. Kalau di syairnya tadi mengatakan ka inna za laqad sama. Ka inna za laqad sama.